Liga Champions musim 2023-2024 akan segera bergulir, dan musim 2023-2024 akan menjadi musim terakhirnya Liga Champions dengan format 32 tim. Dari 32 tim yang telah dipastikan unjuk gigi di kasta tertinggi sepak bola Eropa tersebut, ada beberapa tim yang telah lama hilang dan digadang-gadang akan memberikan kejutan di musim ini. Siapakah mereka? Berikut adalah tim-tim yang telah lama tak tampak di pentas Liga Champions yang akan berlaga di kompetisi tertinggi di Eropa. Union Berlin. Union Berlin akan menjalani kiprahnya di kompetisi Liga Champions musim ini dengan status yang diemban sebagai tim debutan. Betapa tidak, ini akan menjadi catatan sejarah tersendiri bagi klub berjuluk Die Eisernen untuk bersaing di kompetisi Eropa sekelas Liga Champions untuk pertama kalinya dalam sejarah klub. RC Lens. RC Lens akhirnya akan menunjukkan aksinya di kompetisi Liga Champions, setelah 21 tahun lamanya, tidak menampakkan diri di ajang Liga Champions. Terakhir kali, RC Lens berlaga di pentas Liga Champions adalah pada musim 2002-2003. Penampilan RC Lens yang impresif di Ligue 1 Prancis, musim 2022-2023, menjadikan tim yang berjuluk Les Sang et Or itu mampu mengamankan satu jatah di fase grup Liga Champions musim 2023-2024, setelah berhasil menempel PSG dengan cuma selisih satu poin saja di Liga Domestik. Newcastle United. Setelah diambil alih oleh pangeran dari negeri Arab, Newcastle United secara perlahan tapi pasti berhasil merebut satu tiket di fase grup Liga Champions musim 2023-2024. Sama halnya dengan RC Lens, terakhir kali Newcastle United tampil di ajang Liga Champions pada musim 2002-2003. Entah suatu kebetulan atau tidak, bisa-bisanya kedua tim ini sama-sama muncul di pentas Liga Champions pada musim yang sama setelah tak terlihat selama dua dekade terakhir. Real Sociedad. Real Sociedad, setelah masa penantian 10 tahun, pada akhirnya kembali berlaga di kompetisi sekelas Liga Champions. Terakhir kali, Real Sociedad mentas di ajang Liga Champions pada satu dekade yang silam, yaitu pada musim 2013-2014. Seyogianya, Real Sociedad musim ini akan bersaing di Eropa akibat penampilan mereka yang kompetitif di Liga Domestik, La Liga musim 2022-2023, sampai-sampai mereka bisa finish di posisi keempat, setelah Barca, Real Madrid, dan Atletico, sehingga berhasil mengamankan satu slot jatah di fase grup Liga Champions, entah suatu kebetulan atau tidak. Dulu ya, di La Liga musim 2012-2013, Real Sociedad finish di posisi keempat, dengan posisi percis di bawah Barca, Madrid, dan Atletico, serta meloloskan mereka ke Liga Champions musim 2013-2014. Namun, bedanya Real Sociedad harus melakoni babak kualifikasi dan berhasil menekuk Lyon dengan agregat 4-0. The Gunner, Arsenal. Arsenal akhirnya kembali lagi mentas di ajang sekelas Liga Champions setelah 7 musim absen, dan beberapa di antaranya selalu menjalani laga di kompetisi Europa League. Arsenal sejatinya terakhir kali tampil di ajang Liga Champions pada musim 2016-2017, dan kini Arsenal digadang-gadang sebagai tim kuda hitam yang diharapkan mampu berbuat banyak di pentas Liga Champions sebagai penampilan pertamanya sejak musim 2016-2017. Oke, jadi menurut prediksi Anda, siapakah dari tim-tim tersebut yang akan siap mengobrak-abrik pertahanan tim-tim langganan UCL di musim 2023-2024 ini, setidaknya melaju jauh dari fase grup?